Ducati Monster 1200 Thermic Orleans ada di RNG. Kita cek sound. Hangat sekali, mateng.
Hangat sekali. Makanya gue ngangkang dari tadi. Nih teh, makasih teh. Minyak belum diganti nih. Makasih teh. Cobain lagi. Gue nyampe sini aja. Panas teh. Panas teh. Gue tadi nggak sengaja tuh. Ini sekarang belum kelihatan. Ntar merah ya. Quick review untuk Ducati Monster 1200 benar? Panas gila. Apa? Panas gila. Panas gila. Wajar. Karena Ducati terkenal kalau udah rahasia umum sebenarnya. Kalau motor Ducati itu emang panas tapi modelnya keren-keren. Jadi kalau Ducati Monster yang 1000 itu kan bentuknya lebih kecil. Dan tadi gua pas duduk di Ducati Monster 1200 itu seksi banget. Tankinya kayak biola Itali. Beset, kan? Terus knalpot terbiknya gua suka banget. Tarikannya mantap. Dan kekurangannya adalah beloknya. Beloknya agak susah ya? Beloknya mentok banget. Mungkin kebiasaan pakai GS kali ya. Ya iya. Jadi langsung tek mentok gitu kan. Tapi ini gua pakai Dukun pas dia mau parkir pas belok kanan tek. Ya. Terus mundur putar kiri tek. Ya segini dulu. Kanan lagi, kiri lagi. Agak dikit ininya. Cuma kayak gitu. Iya. Jadi Dukmon 1000 itu mungkin karena lebih kecil jadi si garpunya itu lebih leluasa mungkin. Cuma kalau buat dimensi itu lebih kecil dari 1100. 1100. 1100. Kalau dimensi lebih kecil 1100 daripada 1200. Oh gitu. Dan lebih nyaman 1200. Lebih nyaman. Iya. Joknya tuh pantat banget, yeah. Men. Jiplak pantat banget. Itu kayaknya yang bikin jok. Itu jok tuh busa terus dia duduk tuh. Wah. Ambil 821 kan? Hah? 821. Iya, 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 ya. Sama kayak gitu. Jadi kayak gini loh. Nah, hampir sama kayak joknya RE. RE. Royal Enfield. Royal Enfield. Joknya kan gitu tuh. Iya. Yeah. Itu enak banget. Tapi ya balik lagi selera sih masing-masing. Kalau ya, hobi udah. Emang udah cinta mati sama Ducati. Eropa deh kalau sama Eropa. Sama okay. Eropa. Oke. Okay. Okay. Tapi so far 1200 mungkin karena gue pakainya cuma dari area injek sini doang kali ya. Jadi masih berasa enaknya. Berasa enak. Tapi buat style riding lebih agak tinggi daripada Dukmon yang kecil. 795. Kalau Dukmon itu lebih kayak nunduk gitu. Ya? Lebih nunduk. Karena stangnya juga jauh lebih pendek. Kalau ini tuh mungkin agak tinggi depannya. Tinggi. Kayaknya ada tambahan beberapa senti, bedanya sekitar berapa senti gitu dari yang 795. Oh. Posisi ridingnya jadi lebih nyaman sih 1200 daripada 795. Jadi itu lebih berasa wow. Gambut banget ini. Iya. Joknya gitu. Gua kira tinggi. Gua kira tinggi. Ternyata pas duduk dua-dua kaki gua nak dua-duanya napak. Gua tinggi 175, kaki gua dua-duanya napak naik Dukmon 1200. Dan itu mantap. Dan kalau misalkan kalian emang tertarik, boleh dicek di RNC Motorsport. Bisa cek ke Gardan. Nanti ada Instagramnya di sini. Sama ada Theo ya. Theo nanti di zoom in nih. Theo nih ada Instagramnya juga di sini nih. Nah, itu Theo tuh. Nah, tuh yang lagi ngantri. Nah, itu. Ngezoom pasti pecah ya malam-malam ya, tapi itulah Theo memang. Atau enggak gua kasih fotonya Theo. 1 2 3. Udah. Kalau kamu lihat mukanya Theo udah di stop aja. Oke. Itu quick review. Sebenarnya gua pengen nyobain sih nanti Forte, tapi kan kita pulang misah nih. Jadi next time. Oke lah, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Next time. Anda tidak usah meracuni saya. Diam kamu. Diam kamu. Saya menanyakan MT9 tiba-tiba kirim foto. Foto, harga dan spesifikasi. Anda sudah diam ya. Kan gua bilang ntar tahun baru Februari. Amin. Dadah.